Halo, nonton setia MBA Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dimudahkan rezekinya. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai rantai babi. Nah, pembahasan kali ini mungkin banyak sekali di antara teman-teman yang sangat suka ya, karena rantai babi ini salah satu mustika yang sangat digemari, dicari, diburu oleh kolektor dengan segala sejuta manfaatnya. Betul. Seperti kita ketahui, rantai babi itu adalah sarana untuk kekebalan. Tataran kekuatannya hingga anti cukur tahan tembak, tahan panas, anti sayat, anti bacok, anti tusuk. Semua itu atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan itu datangnya dari alam semesta ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama adalah saya ingin mereview atau mengulas rantai babi. Rantai babi itu mungkin teman-teman pernah lihat video pengujian saya ya. Sudah lihat semua kemampuannya. Mungkin tahan tembaknya nanti saya belum buat, karena kebetulan gelasnya lagi gak ada, botol saya juga lagi gak ada. Oke, kali ini saya akan membahas fisik dari rantai babi itu sendiri. Nah, fisik ini yang saya maksud adalah, nah, fisiknya yang akan saya bahas adalah mengenai rantai babi palsu dan asli. Jadi ini adalah suatu edukasi supaya teman-teman semua tahu. Oke, langsung saja kita lihat ya. Kita punya satu rantai babi. Oke, saya keluarkan dulu ya. Teman-teman yang nilai sendiri apakah ini asli atau palsu. Oke, ini mungkin yang paling umum teman-teman sering lihat ya, tadi media sosial, tadi Google, tadi YouTube sekalipun. Saya berani mengatakan ini adalah rantai babi palsu. Kenapa saya bisa mengatakan ini palsu? Pertama-tama, saya beli ini dari orang yang saya percaya memang penjual yang jujur. Dia sangat menjual barang itu apa adanya gitu loh. Jadi ini rantai babi palsu. Sengaja saya beli untuk saya buat edukasi supaya teman-teman bisa lihat secara detail dan jelasnya. Terus terang saya kecewa melihat banyak paranormal atau orang seperti saya yang memaharkan benda-benda bertuah mengatakan ini rantai babi. Entah bagaimana dia mengatakannya ini rantai babi asli atau palsu, saya kurang tahu. Yang jelas saya merasa, melihat dari subscribernya jumlahnya banyak, tetapi masih memaharkan benda seperti ini gitu loh. Dengan dalil, ada juga sih yang mengatakan dengan dalil, saya nggak mengatakan ini asli tapi ini isian. Sekarang gini teman-teman, teman-teman lihat benda seperti ini ya. Ini terbuat dari apa entah, saya juga nggak jelas. Mungkin karet entah apa. Ini rambutnya rambut apa? Seperti dari wig gitu loh. Kalau ini diisi, bukan seperti benda alam isian. Saya yakin ini dalam waktu sebulan pun juga, walaupun ya spiritualis yang memberikan energi ke dalam benda ini, saya yakin gak akan dalam waktu lebih dari satu bulan bertahan. Jadi untuk apa memegang benda-benda seperti ini walaupun isian, logikanya seperti itu. Lebih baik kita mencari yang alami. Benda seperti ini tidak akan bisa diaktivasi. Teman-teman bisa lihat, ini seperti ada lem di sini. Bahkan ada juga spiritual yang
mengatakan ini asli. Entah, saya bingung kenapa dia bisa bilang asli, ataukah dia kurang pengalaman dalam benda-benda seperti ini, atau dia sengaja ingin melakukan suatu penipuan untuk mendapatkan uang demi keuntungan pribadi ya. Saya sangat menyayangkan orang-orang yang seperti itu ya. Ini jelas-jelas fake. Kalau teman-teman lihat, ini kenapa saya bilang fake atau palsu? Ini ada lem-lemannya. Terlihat sekali ini lem, bekas lem, teman-teman. Jadi jangan mau dibodohi. Mungkin terkadang ada orang yang menjualnya dengan ini diminyakin dulu supaya basah, ntar diberikan minyak minyak kelapa, dikasih gabah, jadi seperti asli gitu loh. Padahal mah ini benar-benar fake gitu loh, palsu. Parah sekali ini dengan mengatasnamakan ini asli. Yang saya sangat sayangkan benar-benar ini seorang paranormal yang saya lihat subscriber sudah banyak, mereka memaharkan benda seperti ini dengan dalil isian, dan tampaknya mereka itu mudah tersinggung ya kalau kita sebut ini, kita berikan semacam teguran atau apa. Mungkin karena takut ketahuan kedoknya, biasalah. Saya jadi juga udah biasa menghadapi orang tiba-tiba seperti buzzer yang tiba-tiba nyerang saya. Ya mungkin karena mereka juga saingan seperti itu. Oke, ini jelas-jelas fake ya teman-teman. Ini harganya hanya 75.000 plus kotaknya. Kalau nggak plus kotak mungkin sekitar 50.000 sampai 35.000, saya lupa. Oke, jadi jangan percaya dengan benda seperti ini. Ini adalah palsu. Terkadang orang memodifikasi dengan digunting rambutnya atau dicabut bulu-bulunya. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman. Oke, sekarang yang kedua. Teman-teman lihat, sorry. Oke, di sini. Nah, apakah ini asli? Kita lihat. Di sini ada matanya ya. Mata 1, mata 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini saya dulu sangat berburu benda ini. Karena saya sering lihat YouTube, benda ini sering sekali terlihat. Kenapa saya sangat berburu benda ini? Saya bahkan sampai memaharkannya dengan harga yang jutaan. Fantastis kan? Demi teman-teman subscriber semua, saya rela memaharkan benda seperti ini. Kenapa? Karena benda ini bisa melar. Oke? Teman-teman lihat. Dia bisa melar. Pasti teman-teman pernah lihat di YouTube-YouTube. Oke, benda ini sekarang udah di tangan saya. Saya sangat penasaran dengan benda ini. Tetapi sayangnya, sangat mengecewakan. Teman-teman lihat. Ini bulunya juga gampang sekali rontok. Ini tidak bisa dibilang asli. Ini adalah rantai babi palsu juga teman-teman. Walaupun dia ada matanya. Ini di matanya ini tuh sebenarnya tempelan teman-teman. Dan dari bulunya ini kita, kalau teman-teman yang biasa megang rantai babi bisa tahu kalau ini palsu atau asli. Kalau yang sudah biasa ya sudah tahu dengan rantai babi, pasti tahu ini terbuat dari karet teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, ini karet, entah namanya karet apa, tapi ini terbuat dari karet yang elastis. Kalau saya paksakan, nah ini bisa putus. Oke, rantai babi memang ada yang elastis, ada yang tidak. Nah teman-teman lihat bulunya, lihat sudah rontok semua kan, ya kan? Rantai babi nggak seperti ini gitu loh. Dan bulunya ini sangat kaku, nggak sepuh. Saya pegang begini, copot. Jadi, ya demi teman-teman, saya rela membeli benda ini walaupun harga jutaan. Saya dulu terus terang sangat mincer sekali rantai babi ini. Karena saya berpikir ini asli. Saya lihat dari video, yang namanya dari video kita nggak bisa tahu asli atau palsunya ya teman-teman ya. Nah,
di depan ini sekarang teman-teman bisa lihat ya, ini adalah media rantai babi atau samban babi yang asli. Oke, saya akan sebut ini sebagai samban babi. Sebentar saya buka. Maaf teman-teman agak keras. Oke. Ya, ini yang asli. Saya berikan sedikit edukasi perbandingannya dengan yang palsu tadi. Oke, kita zoom. Sebentar. Nah, teman-teman perhatikan. Sangat berbeda sekali sama yang sebelumnya. Ini seperti daging. Karena sebenarnya samban babi atau samban babi deh. Saya belum pernah melihat fisik asli dari rantai babi yang besar seperti ini, terus terang. Kalau yang ini, teman-teman perhatikan aja. Ini adalah karet, teman-teman. Saya pencet-pencet begini pun saya nggak peduli, karena ini adalah fake. Gitu loh. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang ini, perhatikan ya teman-teman ya, saya coba zoom lebih dekat supaya tidak blur. Nah, perhatikan, ini seperti daging. Karena sebenarnya awalnya ini adalah dari cacing yang ada bersemayam di hidung babi atau di mulut babi biasanya, atau di taring babi. Ini melingkar gitu teman-teman. Dan ini kalau dipegang langsung dalam waktu kurang waktu sekitar 3 menit, dia akan menimbulkan gatal-gatal, apalagi saat kita memberi makan cacing. Ini akan terasa gatal sekali teman-teman. Gatalnya ya, tapi akan hilang. Nah, saya punya sedikit tips cara menghilangkan gatal-gatal bagi pemilik rantai babi atau samban babi. Ya, biasanya untuk pemilik rantai babi atau samban babi, kalau terjadi gatal, misalnya yang terkena gatal di sebelah sini, tidak harus ya teman-teman, kadang di sini, entar di kaki atau apa, kita oleskan kapur sirih. Kapur sirih kita oleskan di bagian gatal tersebut. Dalam waktu kurang lebih 1 menit gatalnya akan hilang atau mereda. Atau ada alternatif lain dengan mengunyah gula merah atau gula jawa. Mungkin teman-teman tahu ya. Dibersihkan dulu gula jawanya dengan air putih biasa. Lalu teman-teman kunyah. Seperti itu. Ya, di sini samban babi ini saya berikan perawatan beras ketan putih, beras ketan hitam, dan di bawah ada gabah teman-teman yang coklat-coklat, mungkin ketutup ya, ada gabah juga. Jadi saya taruh di media seperti kayu ini kayu, kemungkinan kayu hitam, kayu sonokling ini mungkin ya teman-teman, ya, sebagai wadah tempat tinggalnya. Dan perawatan samban babi ini saya berikan minyak kelapa murni. Jadi teman-teman bisa beli minyak kelapa murni ini di apotik. Ya, saya di apotik jual yang 100% gitu loh. Atau dalam waktu 3 bulan sekali teman-teman bisa berikan semacam cacing tanah. Cacing tanah ya teman-teman ya, entah berapa ekor, sekitar 5 ekor gak boleh. Nanti cacing tanah itu dalam waktu sekitar setengah jam atau mungkin 1 jam sampai 2 jam tergantung dari samban babinya, itu akan mati. Cacing tanahnya akan diam, tidak bergerak, dan kalau didiamkan dalam waktu lama dia akan bau busuk sekali cacing tanahnya. Oke, karena memang samban babi ini cara perawatannya seperti itu. Bisa juga kita belikan seperti talas hitam atau talas apa aja lah. Apalagi selain talas, ubi juga bisa teman-teman ya. Jadi sedikit edukasi ini, semoga edukasi ini bermanfaat. Jangan sampai teman-teman
dibodohi sama zaman babi seperti ini, yang isian bisa nanti cukur, walaupun nanti dibawa pulang sudah tidak bisa. Nah ini juga yang palsu, jangan sampai teman-teman tuh dibodohi gitu loh, atau ditipu dengan mahar apalagi jutaan. Ini saya maharkan dari salah seorang yang saya anggap baik. Dia memang mungkin juga kurang paham mengenai benda seperti ini. Dia mengaku ini adalah titipan temannya. Ya saya gak masalah, saya pun gak pernah permasalahin seperti itu. Dia mungkin juga tidak tahu, ya tidak apa-apa buat saya gitu. Karena dia tidak mengatakan ini asli, ini saya jamin, enggak. Itulah. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya, menambah pengetahuan teman-teman mengenai rantai babi atau samban babi ya. Samban babi atau rantai babi itu hanya sebutan. Ada juga yang mengatakan samban babi seperti ini, rantai babi yang seperti ini. Tapi buat saya sih samban atau rantai babi sama ya. Kecuali rantai bumi, ini memang berbentuk rantai yang mengikat. Saat ini saya sedang tidak ada, jadi saya tidak bisa memberikan contohnya. Mungkin di next video ya, saya akan memberikan perbandingan lagi. Ya. Semoga ini bermanfaat dan jelas bagi teman-teman semua. Ini kalau dipegang terlalu lama juga akan menimbulkan gatal ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja video edukasi mengenai samban babi atau rantai babi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menggeluti dunia bertua atau baru di dunia bertua. Semoga video ini bisa dijadikan acuan ya, supaya tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.